Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, video hari ini adalah video pertama dari rangkaian video-video yang akan saya upload ke depannya. Nah, video ini adalah tentang hobi dan pengalaman saya dalam melakukan jual beli saham secara online. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengenal Nick Dixon, pasti sudah tahu hobi saya yang lainnya adalah berkebun dan juga membuahkan pohon-pohon anggur import. Channel YouTube Nick Dixon adalah channel di mana saya membuat video-video untuk berbagi pengalaman-pengalaman dan juga hobi-hobi yang saya lakukan selama ini. Tujuannya sekedar berbagi pengalaman dan juga hobi-hobi yang menyenangkan dan juga mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, nah, sebelumnya perlu saya tegaskan bahwa video tentang jual beli saham secara online oleh Nick Dixon itu tidak bertujuan untuk mengajak teman-teman maupun penonton untuk membeli ataupun menjual saham. Keputusan investasi saham sepenuhnya ada di tangan teman-teman atau penonton. Nick Dixon tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi saham oleh teman-teman ataupun penonton. Dalam jual beli saham secara online, ini posisi saya adalah sebagai seorang trader, ya, jadi bukan sebagai seorang investor. Nah, perbedaan keduanya adalah dalam hal uh, jangka waktu mereka melakukan transaksi jual beli ya. Kalau trader seperti saya, kadang saya misalnya saya beli saham pada hari ini ya. Bisa saja kalau misalnya harga sahamnya naik sesuai dengan harapan dan menguntungkan ya, dia ya akan saya jual. Atau mungkin beberapa minggu kemudian atau mungkin beberapa bulan kemudian. Nah, kalau bisa jual, saya jual. Apakah itu jual untung? Atau bisa juga jual dengan kondisi rugi. Saya biasanya melakukan jual beli saham secara online itu melalui broker saham, ya teman-teman. Ya, jadi kita jual beli saham itu tidak bisa langsung. Misalnya, saya beli sahamnya Bank ABC, ya, tidak berarti saya langsung ke cabang Bank ABC terus bilang sama tellernya atau customer servicenya saya ingin beli saham enggak bukan begitu ya jadi kita harus melalui yang namanya perusahaan broker broker saham nah nanti kita perlu membuka rekening ya seperti kita buka rekening bank ya kita nanti bisa melakukan transaksi melalui, melalui uh, hp atau melalui uh, komputer yang di rumah seperti ini, ya. Nah, eh, biasanya setiap setiap perusahaan broker saham itu mereka memiliki aplikasi-aplikasi tersendiri yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi di mana saja, ya, dari HP ataupun dari rumah, ya, bisa. Dana yang kita gunakan, uang yang kita gunakan itu haruslah benar-benar dana yang Memang sudah kita alokasikan untuk investasi, ya. Nah, jangan sampai uh, seluruh, seluruh tabungan itu dihabiskan di pasar saham untuk membeli saham. Nah, itu sangat-sangat beresiko tinggi, ya, karena jual beli saham itu tidak pasti untung dan kadang juga bisa rugi. Jadi, kalau kita ingin jual beli saham secara online, kita harus siap rugi dulu sebelum siap untung. Ya. Nah, berapa kerugian kita itu sudah harus kita perhitungkan. Jangan sampai kita ruginya ke bablasan, rugi yang berlebihan. Caranya kita bisa menggunakan banyak indikator-indikator dalam membantu kita mengambil keputusan untuk membeli sebuah saham. Nah, nanti akan saya tunjukkan indikator-indikator apa saja yang saya gunakan ya nah caranya seperti apa nah saya lebih fokus pada teknikal analisis ya dalam mengambil keputusan jual beli saham ya karena eh, di dunia saham itu juga ada teknik-teknik lain banyak sekali cara-caranya ada yang menggunakan ilmu bandarmologi ya ada yang yang apa menggunakan uh, dengan cara memantau pergerakan investor asing dalam sebuah saham ya mari saya tunjukkan contoh saham yang saya beli menggunakan teknikal analisis yang saya gunakan nah teman-teman ini adalah website Yahoo Finance ya yang saya gunakan. Karena di sini websitenya memberikan fasilitas chart ya, chart untuk melakukan analisa saham. Nah pada video hari ini saya akan membicarakan saham PT Bumi Serpong Damai ya dengan kode sahamnya BSDA ya. Nah e, biasanya dalam melakukan analisa saham itu saya dibantu beberapa indikator ya. Nah di dalam chart ini saya menggunakan e, indikator MA 150 yang garis hitam ini ya. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga rata-rata saham selama 150 hari, ya. Ini pergerakannya. Nah, kalau yang biru ini ini adalah MA50. Ini menunjukkan pergerakan harga saham rata-rata selama 50 hari. Nah, sedangkan yang kuning ini, ya. Yang kuning ini yang seperti awan ini. Nah, ini adalah Bollinger Band, ya, Bollinger Band. Ini salah satu indikator yang saya gunakan juga nah kemudian di bawah ini adalah bar chart ini menunjukkan volume volume perdagangan saham jumlah saham yang diperdagangkan ya pada hari tertentu ya nah kemudian saya juga menggunakan indikator stokastik di indikator stokastik dan juga menggunakan indikator MACD ya nah ini indikator-indikator ini biasanya digunakan bagi mereka yang melakukan analisa saham nah tapi masih banyak lagi ya indikator yang lain-lain yang bisa digunakan ya seperti Fibonacci dan sebagainya ya. Nah, tapi saya menggunakan yang sederhana saja seperti ini ya. Karena kalau terlalu banyak indikator itu nanti bingung sendiri ya. Ini aja sudah cukup banyak ini sebenarnya ya. Nah, jadi hmm, kita melakukan jual beli saham itu tidak berdasarkan kata si A, si B dan si C bahwa saham ini bagus dan sebagainya tidak, tapi kita harus berusaha mandiri ya, melakukan analisa sendiri juga. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti tentang pasar saham, belum mengerti tentang jual beli saham secara online, dan juga belum mengerti bagaimana menganalisa saham, itu saya sarankan e, harus ekstra hati-hati ya, lebih baik pelajari dulu baik-baik ya, baru terlibat di dalam e, jual beli saham ya, karena jual beli saham itu sangat sangat berisiko ya apalagi yang digunakan adalah uang beneran itu ya saya kalau sampai rugi di pasar saham uangnya ya nah eh, pada video ini ini ada video perkenalan ya video pertama saya tentang eh, hobi saya dan berbagi pengalaman dalam jual beli saham ya dan video ini saya berbicara tentang saham BSDE Nah, kenapa saya berbicara saham bsd ini? Karena pada Senin kemarin ini pada di sini ya, saya baru melakukan pembelian saham bsd secara nyicil ya. Jadi pembelian secara nyicil. Apa apa itu maksudnya pembelian secara nyicil? Itu artinya kalau misalnya kita punya dana 10 juta itu jangan langsung all in, jangan langsung 10 juta itu dibeliin semua pada harga 9.000 ini pada Senin ini tidak ya. Tapi kita melakukan pembelian secara bertahap. Kenapa harus bertahap? Karena uh, kita tidak tahu apakah ini adalah harga uh, harga apa terbawa dia, dia nggak akan turun lagi kita nggak tahu. Misalnya dia jebol di bawah 900 ya. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat, ya kalau teman-teman perhatikan, ya ini grafiknya ini. Pada tanggal 13 Januari 2021 harga tertingginya itu di harga 1.360 harga saham ini, ya. Nah sekarang sudah turun ke harga 900. Nah kalau kita perhatikan catnya itu uh, grafiknya menunjukkan penurunan, ya trennya menurun ya downtrend ya, downtrend. Nah downtrend tapi di sini saya melihat dia sudah seperti sideways, ya seperti sideways ya. Itu menurut saya ya. Nah, kenapa sideways, sideways itu biasanya pergerakan harga saham itu tidak uh, bergerak sangat drastis tidak, ya? Next sedikit, turun sedikit, next sedikit, turun sedikit, dia akan bermain di sini, ini biasanya dikatakan saham bergerak sideways. Nah, saya membeli di harga 900 ini, kenapa? Karena saya perhatikan di sini dia mantul ya, di harga 900 ya, 900 ini mungkin adalah support levelnya yang cukup kuat ya, untuk menahan terjadinya penurunan harga yang lebih dalam ya artinya setiap kali menyentuh harga 900 itu banyak sekali investor yang melakukan pembelian sehingga eh, tekanan jualnya dapat ditahan nah, bahkan setelah menyentuh 900-an ini eh, di harga 990 ya closingnya ya di harga terendahnya di 885 terus dia mampu mantul naik hari berikutnya naik sampai harga di sini harga dia mampu mencapai harga tertinggi 990 di sini ya kemudian dia turun lagi kemudian dia bergerak naik sedikit lagi kemudian dia turun lagi nah kalau saya lihat garisnya ini ya itu eh, dia akan ber bertahan di atas harga 900 dan ternyata memang saya belinya di hari Senin ya 900 ya nah di hari Selasa dia mampu bertahan di harga 900 juga ya ini ya Nah kemudian hari Rabu libur ya. Hari Kamis dia mampu juga bertahan. Di harga di atas 900. Kemudian di hari Jumat. Itu sempat turun, sempat naik sedikit, sempat turun sedikit ya. Dia bermain di harga antara 890 paling rendah sampai di harga 910 paling tinggi. Jadi eh, mampu dia bertahan di atas ini. Dan mudah-mudahan ini adalah harga terendah dia. Support level dia di harga 900. Dan harapannya... Minggu depan dia akan mantul ke atas ke harga eh resisten berikutnya mungkin di harga MA 50 ya, sekitar harga 970 ini ya. Ya, kalau dia tidak mampu tembus MA 50, dia akan kembali ke, ke bawah ke 900 lagi. Nah, kalau saya beli di harga 900 kemudian kalau saya lihat dia tidak mampu tembus tujuh ah mungkin saya bisa jual di harga 960 atau saya jual di harga 950, nah kan saya sudah cuan itu, saya sudah untung itu. Nah, dan ternyata kalau misalnya dia turun ke bawah 900 lagi ya saya akan bisa beli di sini lagi. Ya, nah itu harapan saya, ya. Nah, sekarang ada tidak kemungkinan minggu depan ya pada waktu market buka, pasar sahamnya buka, ini dia jatuh ke bawah lagi ya mungkin saja ya bisa saja dia malah ke bawah lagi selalu ada kemungkinan itu nah di dalam pasar saham itu kita tidak bisa mengatakan wah saham minggu depan pasti naik untuk saham minggu depan pasti turun nggak ada yang pasti pasti begitu ya yang bisa kita lakukan adalah melakukan analisa untuk melihat kemungkinan besarnya itu naik atau kemungkinan kecilnya itu naik nah, kalau dari apa yang saya lihat ini saham BSD ini menurut saya secara pribadi ya kemungkinan turunnya itu kecil walaupun kecil tapi selalu ada kemungkinan turun jebol spot 900 ini nah kalau dia jebol gimana ya jangan panik kan masih ada dana saya ya makanya kenapa saya lakukan pembelian secara nyicil jangan all in jangan segala jangan semua dana investasi yang kita miliki kita beli di harga di satu harga pada hari yang sama pada satu transaksi ya. Nah, money management itu sangat penting ya. Jadi pembelian secara nyicil jadi kita atur keuangan kita. Kalau misalnya dia turun di bahasa 900, misalnya turun ke harga 860. Ya, dan dan ternyata dia bisa bertahan di sini. Ya mungkin saya akan beli lagi di harga sini untuk melakukan uh, cost average down, ya. Artinya menurunkan harga rata harga rata-rata saham saya nah itu salah satu caranya ya yang biasanya digunakan oleh trader ya nah tapi kalau ternyata dia mantul ya syukur kalau dia turun ya kita juga sudah siap jadi money, money management itu sangat-sangat penting ya teman-teman ya eh, yang bisa saya lakukan selain itu adalah melihat pergerakan stokastik ya eh, kalau teman-teman perhatikan di sini ya nah ini garis hitam ini ya, garis hitam ini pada waktu dia uh, mulai horis bergerak horizontal, nah ini kan mulai bergerak horizontal ini ya. Dan nah, kan ber pada harga di bawah ya. Nah, pada dia waktu dia memotong garis merah ini, sahamnya kan naik. Nah, ini kan naik dia. Nah, di sini juga saya melihat ini dia mulai mau memotong garis merah ini ya. Garis hitam mulai memotong garis merah ini ya. Kan kelihatan ya, teman-teman ya nah mudah-mudahan Senin dia beneran memotong garis merah garis hitam ini naik naik seperti di sini nah kalau naik berarti ada kemungkinan kemungkinan ya teman-teman ya bukan kepastian ya kemungkinan harga saham BSD ini bisa naik di atas 900 ya dan berdasarkan stokastiknya ini dia sudah berada di area oversold ya daerah dimana dianggap uh, terjadinya penjualan yang berlebihan terhadap saham ini ya Nah, kalau di bagian area atas ini, ini namanya area overbought ya, artinya uh, area di mana dianggap terjadinya pembelian secara berlebihan pada saham ini. Nah, saya biasanya uh, berusaha membeli di daerah di sini nih, daerah oversold ya. Dan pada saat sahamnya bergerak sideways. Nah, apakah uh, Cara-cara ini pasti memberikan hasil keuntungan, eh, belum tentu ya, tapi kita bisa meminimalisasi ya, eh, resiko ya. Jadi artinya kita membeli saham itu tidak secara membabi buta ya, ada indikator-indikator yang membantu kita. Nah, nah, apakah bisa untung atau tidak ya? Nanti kita lihat minggu depan bagaimana pergerakan harga saham, sahamnya nah, eh. Apakah ada transaksi saham yang saya lakukan yang berakibat pada kerugian? Ya pasti ada, ya pasti ada. Karena ya itu resiko rugi, resiko untung ya pasti selalu ada. Nah teman-teman sekian dulu untuk video hari ini. Semoga video hari ini sedikit banyak bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya dalam hal jual beli saham secara online. Nah nanti ke depannya saya akan mengupload video-video lainnya. Nah nanti saya akan memberikan penjelasan penjelasan yang lebih detail tentang istilah-istilah dan teknik-teknik maupun cara-cara yang bisa dilakukan oleh uh, trader saham. Ya, nah, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye. -bye.